Semua sudah siap? Siap! Siap! Satu, dua, tiga. Di rumah jumpa lagi sama Paman Dongeng. Seru sekali ya hari ini. Teman kita yang imut-imut mau dengar cerita. Nah sekarang kita kenalan dulu, mereka baru tampil nih. Halo adik-adik, nyanyinya hebat deh. Datangnya dari sekolah mana? Ende. Paut, paut apa? Raja Wali Ende. Wah, jadi yang ada di mana itu? Jalan Ende, Tanjung? Iya. Tepuk tangan dong sekali lagi bilang ye. Nah karena nyanyinya sudah hebat, pinter tampilnya, keren-keren, Paman Dongeng mau kasih dengar cerita nih. Siapa yang mau dengar cerita Paman Dongeng? Ikut semuanya sama Paman Dongeng sini. Ayo berbalik sini, duduk. Tepuk tangan semua bilang ye. Wah seru sekali hari ini. Siapa yang sudah siap dengar cerita? Wah, karena semua sudah siap dengar cerita Paman Dongeng, ajak teman-teman yang ada di rumah. Adik-adik di rumah bagaimana hari ini? Sudah siap dengar cerita Paman Dongeng? Sudah! Paman Dongeng sudah siapkan sebuah cerita. Judulnya adalah Langit untuk Banu. Siapa yang pernah lihat langit? Kalau kita lihat langit, kita ingatnya apa ya? Di langit ada apa sih? Bintang! Wah hebat! Apalagi di langit ada apa lagi? Pelangi! Pelangi! Yeay! Apa lagi? Ada bulan! Ada bulan! Ada apa lagi? Bintang! Ada pesawat! Ngeeeeng! Keren! Ada apa lagi di langit? Burung! Burung lagi terbang! Keren deh! Suka lihat layang-layang nggak? Wah, layang-layangnya juga di langit kalau kita lagi main kan? Tapi ini ada yang lucu loh. Namanya tuh Banu. Banu itu beruang kecil. Tapi dia kalau tidur itu harus lihat langit dulu. Kalau nggak lihat langit susah tidurnya. Padahal dia sudah mengantuk deh. Nih, namanya Banu. Panggil dulu dong. Banu! Banu! Kurang keras sini panggil. Banu! Banu! Sini deh. Mau bobot. Panggil lagi, Banu. Banu. Iya, tapi Banu kan lagi mau bobot. malah molos tuh kesini, molos. Ya sudah mengantuk, tapi karena belum melihat langit, dia nggak bisa tidur. Mana sih langit? Nggak langit, aduh. Tidak ada langitnya, tidak ada langit. Aku lihat ini, adanya rambut. Mau bobo. Gak bisa bobo. Aku belum lihat langit, bobo. Gak bisa bobo. Sebenarnya aku pingin cepat tidur. Tapi kalau aku belum melihat langit, rasanya aku gak pernah bisa tidur. Bobo sini ya. Tuh kan gak bisa tidur. Aku harus lihat langit. Banu, kok dari tadi kamu tidak tidur? Kenapa? Ayah, aku mau lihat langit. Wah, tapi di luar ini kan sedang mendung. Tidak akan nampak langitnya, gelap semua dan hujan yang ada. Ayo, segera tidur ya. Nggak bisa, harus ada langit. Aku mau lihat langit. Sudah,
Kamu coba tidur, ayah akan bercerita untukmu cerita tentang langit. Hah? Cerita tentang langit? Iya, ayo kamu tidur ya. Nah, cerita tentang langit. Di atas sana tampak langit yang sangat luas dan biru. Ada bintang, ada bulan, dan juga ada yang berterbangan di atas sana. Akhirnya Banu cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, pipis dulu, lalu masuk kamar, bobo diselimuti sama ayahnya dan dia tidur dengan nyenyaknya. Besoknya nih ayahnya bingung, supaya Banu cepat tidur kalau melihat langit. Oh iya, aku harus membuat langit. Tapi kan aku tidak bisa naik ke atas. Kan ada Pak Jerry, Pak Jerapah. Minta tolong saja. Pak Jerry kan lehernya panjang. Pak Jerry. Iya, ada apa ya? Boleh bantu saya? Bantu apa? Bisa kan Pak Jerry membuat langit? Wah, membuat langit? Iya. Masa membuat langit? Bagaimana caranya? Bukan, maksudnya melukis, menggambar langit di kamar. Oh itu, baiklah aku akan membantu, ayo. Karena dia lehernya panjang, memegang kuas itu gampang sekali. Coret sana, coret sini, buat biru sini, biru sana. Kalau semuanya sudah terlihat biru, apa yang mau dipasang di atasnya? Awan! Coret-coret, pasang awan, set, jadi awan. Kok ada yang kurang? Kan malam hari nih. Apa yang kurang ya? Bulan! Bulan! Bulannya gelap apa terang kita buatnya? Terang! Akhirnya dibuatlah bulan. Bulat, kasih warna terang. Coret-coret, warna terang. Coret, jadi nih. Apa lagi? Bintang! Iya! Bintangnya sedikit apa banyak ya? Banyak! Di kiri 5, di kanan 5, atas 5, bawah 5. Ramai sekali bintangnya. Kelihatannya kamar ini sudah terhias dengan bintang-bintang. Sudah terlalu banyak. Langit sudah pindah di kamar. Banu pasti suka ini. Aku tidak perlu lagi menempelkan bintang ini. Sudah selesai. Baiklah. Aku akan meninggalkan kamar ini. Terusnya, semuanya sudah selesai. Ayah Banu panggil. Banu, ayo, saatnya untuk tidur. Pokoknya kalau nggak lihat langit, aku nggak mau. Lihat langit. Nanti juga kamu akan melihat. Ayo ikut ayah, ya, masuk kamar. Nggak ada langitnya. Siapa bilang tidak ada langit? Ayo ikut ayah, lihat dulu dong. 1, 2, 3, tadada! Wow! Kamarku jadi langit! Jadi langit! Banyak bintangnya! Waktunya bobo! Ayo sudah, sekarang naik ke atas kasur. Ayah akan bercerita tentang langit. Asik. Ayo, bobo ya. Akhirnya diceritakanlah tentang pilot yang hebat. Membawa pesawat terbang di angkasa. Berputar-putar di langit. Melintasi bintang. Melintasi bulan. Akhirnya diceritakan sampai tidur deh Banunya. Ria, bobo. Bobo. Sudah ya, tidur yang nyenyak ya sayang. Dah, ayah mau istirahat. Mama, bobo. Tidurnya repot. Itu artinya Banu sudah tidur nyenyak. Dan mulai hari itu, Banu gak pernah lagi melihat langit di luar. Di malam hari waktunya tidur. Dia cukup di kamar dan melihat ke atas. Di rumahnya sudah ada langit. Nah, mulai hari itu dia tidurnya teratur. Bangunnya cepat, sekolahnya rajin. Siapa yang rajin pergi ke sekolah? Wow,
Siapa yang sayang sama ibu guru? Saya. Tepuk tangan bilang yeay. Anak hebat, cerita Paman Dongeng sudah selesai. Saatnya kita pamit untuk pulang. Lihat ke depan semuanya. Adik-adik di rumah, tidak terasa ya Paman Dongeng bercerita. Selesai deh waktunya, sudah habis. Tapi gak usah khawatir. Paman Dongeng kan banyak cerita. Nanti adik-adik dibawakan cerita yang lebih seru lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa lagi. Ku tak akan melupakanmu sampai di dalam mimpiku. Ku ingat kau selalu. Cerita yang kau dengar. Selalu siap.